Hai viewers. Oke, jadi kali ini aku makan ayam ricis disiram saus samyang, guys. Ini saus samyang aku pakai warna hitam. Soalnya warna merah nggak dapet-dapet, guys. Dari waktu ini aku nyari yang warna merah nggak dapet-dapet. Lah hasil aku pakai yang warna hitam aja, guys. Nah, aku mau buka saus samyang, guys. Single, guys. Aku buka ya. Aku tuang ya. Nah, ini ayamnya aku pakai yang bagian paha atas, guys, biar ada juicy-nya dan kulitnya banyak. Nah, ini kulitnya tertinggal ya. BTW, ini ayam ricis aku pakai level 3, guys. Soalnya kalau level 5 tuh ini ayamnya udah banyak juga dan ditambahin saus samyang jadinya pedes banget pastinya. Tapi nya nggak kuat namun, guys. Kalau ayamnya pakai 1 atau enggak 2 yang level 5 tuh enggak apa sih, guys. Ini 10 masalah, guys. Banyak banget. Takutnya kan lambungku tuh enggak kekontrol, nanti pedas banget, Bos. BTW, ini ayamnya aku pakai 10 biji, guys. Ini dia ayam yang udah aku tata, guys. Sebelum makan, aku mbara dulu. Ayamnya, guys. Makan, Skui.
guys ayamnya. Kulitnya. Lembut parah ya, Max. Nambah pedas ayamnya ditambahin saus samyang. Dan juga nih ayamnya besar-besar, guys. Nah, ini kulitnya, guys. Udah tercampur sama saus samyang sama bumbu ricisnya, guys. Ini banyak kulitnya, guys. Ini paling enak nih kulitnya. Nah, di sini juga ada bagian dada, guys. Soalnya tadi itu bagian paha atasnya cuma ada 8 pieces, guys. Nah, sisanya aku beli yang bagian dada.
Terhadap bagian paha atas nih guys, yang dadanya nih atau nggak ini kayak nah di bagian dada guys. Oh, jujur guys, ini tuh pedas banget. Banyak banget mulut ini guys. Lagi kulitnya guys, untuk terakhir ya kulitnya. Nah ini lihat guys, ini dia dalamnya, juicy, lembut. Kan kudanya
Habis guys, sumpah guys, ini tuh perutku panas banget dan mulutku panas banget guys. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.